Yugni anhu. Yugni anhu. Yugni anhu. So. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين آيات yang 11, 12 dan 13 dari surah Al-Lail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. Surah Al-Lail seperti yang dah kita sebutkan masuk dalam kumpulan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan surah ini berbicara tentang pilihan manusia dalam perjalanan hidupnya, pilih untuk beriman atau tidak beriman, memilih jalan kebaikan atau sebaliknya. Kita tengah membahas ayat yang ke-11, 12 dan 13. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Dan harta benda dia tidak berfaedah, tidak berguna, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan kecukupan. Iza, apabila tarada, dia terjerumus ke dalam neraka. Harta benda banyak memberikan faedah, manfaat bagi manusia masa dia hidup di dunia. Apa saja banyak boleh dia lakukan. Tapi idza taradda, apabila dia sudah terjerumus masuk ke dalam neraka, semua harta benda yang dia miliki sudah tidak ada faedahnya lagi, sudah tidak ada manfaatnya lagi, sudah tidak dapat digunakan lagi. So di sini perkataan yughni yughni. Ini bentuk present tense, bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi dia agna, yughni. Makna asal dia ada dua, memberi kecukupan. Yang kedua, membuat kaya.
Ketan agna ilni dia memiliki dua makna asal. Yang pertama memberikan kecukupan, yang kedua membuat kaya. Artinya jika ada orang miskin, kita transfer duit kepada dia berjuta-juta, tiba-tiba jadi kaya. Itu perkataan tersebut boleh diungkapkan dengan perkataan agna. Dalam Al-Quran misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan agna ilni untuk dua maksud ini. Misalnya kita tengok dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughni imullahu min fadli. Surah An-Nisa, di Surah An-Nur. Surah 24 ayat 33. Surah 24 ayat 33. Wal yastafifil ladzina la yajiduna nikaha. Hendaklah orang yang belum ada kemampuan untuk berkahwin menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka, hatta sehingga yughniyahumullah, Allah memberikan kecukupan kepada mereka, Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Perkataan yughni boleh bermaksud memberikan kecukupan, ini makna asal dia, atau membuat seseorang menjadi kaya. Tapi sebab dalam logik manusia, harta boleh memberikan perlindungan. Harta boleh memberikan perlindungan. So, kita bayar guard, kita bayar orang untuk menjaga rumah kita. So, harta boleh memberikan perlindungan dalam pandangan manusia. Maka perkataan ini, dari mana asal membuat kaya, memberikan kecukupan, bertukar makna kepada memberikan perlindungan. Wama yughni anhu maluhu, harta dia tidak dapat memberikan perlindungan. Ya, harta dia tidak dapat memberikan perlindungan. Dan harta juga dalam pandangan manusia itu yang memberikan faedah, itu yang memberikan manfaat. Maka dari situ makna asal ini bertukar kepada beberapa makna yang kita tulis di sini. Makna asal dia membuat seseorang menjadi kaya atau memberikan kecukupan, tapi dari sini bertukar makna kepada apa yang lazim dipahami oleh manusia tentang konsep harta itu. Harta boleh memberikan perlindungan, harta boleh memberikan manfaat, harta banyak kegunaan. Maka yughni boleh bermaksud memberikan faedah, memberikan kegunaan, berguna, memberikan perlindungan. So, wama yughni, dan ma bermaksud tidak. Wama yughni anhu maluhu, maka harta dia tidak dapat memberikan perlindungan, maka harta dia tidak memberikan kecukupan di akhirat, maka harta dia tidak berfaedah, maka harta dia tidak berguna. Bila masa? Iza taradda, apabila dia terjerumus, masuk ke dalam neraka. Misalnya perkataan ini, perkataan mayugni, perkataan mayugni kita jumpai misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang berjumlah lebih dari 10.000 orang duduk di luar Mekah, di kawasan di luar Mekah sebelum memasuki kota Mekah. Maka
Abu Sufyan mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi perang. Yang kemudian di situ Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sufyan untuk mengumumkan di Mekah, untuk membuat pengumuman di Mekah. Di antara pengumuman yang dia buat adalah sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia selamat. Sesiapa yang masuk ke dalam rumahnya sendiri kemudian tutup pintu maka dia selamat. Abu Sufyan diperintahkan untuk mengucapkan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Mekah kepada penduduk Mekah. Yang Abu Sufyan ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yughni, tak cukup rumah saya." Wa ma yughni anhum dari. Dari bermaksud rumah saya, yughni mengikut kepada makna asal tak cukup. Rumah saya tak cukup besar untuk menampung semua orang yang masa itu tengah berada di dalam kota Mekah. So, ini perkataan yughni, makna asal dia adalah memberikan kecukupan atau memberikan kekayaan. Kita tengok satu makna yang cantik yang berkaitan dengan perkataan ini di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm, ingat saya. Surah An-Najm ayat 48. Surah 53 ayat 48. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah, huwa adna, sesungguhnya dia Allah. Sedalam dalam perkataan ini, perkataan adna boleh kita fahami dengan semua makna tadi. Dialah Allah, dialah yang memberikan kecukupan. Dialah Allah, dia yang memberikan kekayaan. Dialah Allah yang memberikan manfaat, yang memberikan faedah. Dialah Allah yang memberikan perlindungan. Wa annahu huwa aghna. Kembali kepada ayat yang tengah kita baca, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta benda dia tidak berfaedah, tidak berguna, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kecukupan, idza taradda, apabila dia terjerumus ke dalam neraka. Maka di sini ada satu konsep keyakinan yang tersebar pada banyak masyarakat bukan Islam, yang mereka berkeyakinan bahwa harta mereka boleh digunakan nanti di akhirat. Ya. Dan ini kefahaman seperti ini ada di dalam masyarakat jahiliyah, di mana mungkin dulu saya pernah ceritakan, sebagian masyarakat jahiliyah dulu apabila ada di antara ahli keluarga mereka yang mati, maka selepas dia ditanam di dekat kubur, dia diikatkan unta miliknya.
yang akan digunakan. Unta tersebut dibiarkan sampai mati dengan keyakinan unta tersebutlah yang akan digunakan untuk perjalanan nanti selepas dibangkitkan. So, dia bawa harta untuk dia persediakan bagi hari kebangkitan. Dan yang saya mungkin pernah ceritakan juga berkaitan dengan keyakinan yang ada pada masyarakat Mesir zaman Fir'aun dulu, sama seperti itu. Kita tahu piramid yang besar adalah kubur. Piramid adalah kubur untuk raja, ya. Dan apa yang mereka sediakan di dekat piramid itu adalah apa yang mereka yakini tentang hari kebangkitan, di mana mereka dah menyediakan semua bekalan untuk hari kebangkitan, ya. Maka di luar piramid itu ada, mereka dah buat satu perahu besar. Dia buat perahu, dia untuk perjalanan hari nanti. Semua harta dah disimpan di situ. So, ini keyakinan orang. Maka dalam banyak masyarakat lain, dalam banyak kebudayaan lain, keyakinan selain Islam yang lain pun ada keyakinan seperti ini. Ketika seorang mati, harta sekali dibawa bersama dengan dia, sebab itu digunakan sebagai bekal untuk kematian. Tapi tidak, wama yughni anhu maluhu idza taradda, jika seseorang sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah dah tahu bahwa kehidupan dia membawa kepada akhir neraka, maka harta yang dia tinggalkan sudah tak lagi memberikan manfaat. Maka bayangkan, jika seseorang tidak hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka seandainya semua ahli keluarga, seandainya semua kawan-kawan dia, selepas dia mati, harta tersebut disedekahkan, didermakan, dibuat untuk benda baik, untuk si mati, dia tak akan memberikan manfaat. Sekali lagi, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, apabila semua ahli keluarga, jika semua kawan-kawan dia kumpulkan harta dia atau tambahkan dari harta mereka, mereka sedekahkan, mereka buat charity untuk benda-benda baik atas nama si mati, maka tidak akan sampai kepadanya. Wama yughni anhu maluhu idza taradda, dia memang dah memilih jalan hidup untuk terjerumus ke dalam neraka, maka semua harta dia tidak dapat memberikan manfaat. Semua harta yang dia tinggalkan tidak dapat memberikan manfaat. Bagaimana pula dengan orang yang beriman? Adakah harta boleh memberikan manfaat? Bagi orang yang beriman, semua kesan baik yang dia tinggalkan akan memberikan manfaat. Bukan saja pada harta, pada perbuatan juga. Kesan yang baik, dia memberikan contoh tauladan yang baik kepada persekitaran, kepada anak-anak, kepada kawan, kepada jiran, sehingga mereka jadi orang baik sebab terkesan dengan dia, maka itu akan terus menjadi amalannya yang ditulis oleh malaikat. Berkaitan dengan harta pula, harta yang dia himpunkan ketika dia masih hidup, yang dia terbiasa untuk bersedekah, maka jika ahli waris bersedekah, menyedekahkan harta itu ke atas dia, maka akan ditulis untuk dia. Ini berkaitan dengan harta dia. Apabila seseorang dah terbiasa mendidik orang untuk bersedekah, diajarkan anak-anaknya untuk bersedekah, maka ketika anaknya bersedekah atas nama mak bapaknya tadi, akan sampai kebaikan itu kepada mereka. So, harta tadi boleh memberikan manfaat jika pertama, ianya dihimpunkan dengan cara yang baik. Ianya dihimpunkan dengan cara yang baik. So, dia himpunkan harta itu dengan cara yang baik. Tapi, masa di dunia, dia tak sempat memanfaatkan harta itu. So, dia bekerja pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, pagi, petang, dia mah dah terkumpul harta
dia mati. So, manfaat di dunia dari harta itu dia tak dapatkan, tapi semua kebaikan yang dilakukan oleh ahli waris dengan harta itu dia dapat kebaikan. Berarti walaupun dia niatkan, sebab mereka buat benda baik jalannya dari situ. Mereka buat benda baik jalannya dari harta yang dia usahakan dengan cara yang baik. Betul. Ya, yang kita sebutkan ini keadaan yang dah meninggal, dia tak disyaratkan dah meninggal. Ya, so harta benda yang kita diberikan kepada anak-anak, kepada orang, kemudian digunakan untuk benda yang baik, so kebaikannya boleh kembali kepada orang yang memberikan itu. Ya, ya, dia tak mesti mati, masih hidup. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Seperti pengajarannya tadi, apabila seseorang memilih untuk menempuh jalan ke neraka. So, dia memilih untuk menempuh jalan ke neraka. Maknanya dia memilih untuk tidak beriman. Dia memilih untuk tidak melakukan kebaikan untuk kehidupan akhirat. Seberarti dia memilih untuk menempuh jalan ke neraka. Maka semua harta yang dia tinggalkan tidak memberikan manfaat. Tidak boleh memberikan manfaat. Apabila seseorang memilih untuk menempuh jalan ke neraka, maka semua harta yang ditinggalkan tidak boleh memberikan, tidak dapat memberikan manfaat. Meskipun selepas dia meninggal, hartanya dibagikan kepada ahli waris, kemudian ahli waris ini masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka harta tadi digunakan untuk benda-benda yang baik, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Anak-anaknya boleh membina masjid. Sebab apa? Sebab harta yang ditinggalkan oleh mak bapak dia yang mati dalam keadaan tidak beriman. Tetap harta tersebut tidak dapat memberikan manfaat. Ya, harta tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi si mati ketika dia sudah memilih dalam kehidupan dia untuk menempuh jalan ke neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Makna yang sama kita jumpai di dalam surah Al-Masad. Dia berbicara tentang poin ini. Ayat yang 11 sama seperti kisah Abu Lahab. Ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So aghna bentuk fi'il madhi, yang ini perkataan yughni fi'il mudhari', makna dia sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia tidak berfaedah, harta dia tidak berguna, harta dia tidak dapat memberikan perlindungan, harta dia tidak dapat memberikan kecukupan nanti di akhirat. Wa ma kasab, dan segala apa yang dia usahakan termasuk anak keturunan dia. Perhatikan,
Ini apa yang kita sebutkan di sini, ini berkaitan dengan keadaan orang yang tidak beriman. Keadaan orang yang tidak beriman. Bagaimana pula yang tadi keadaan orang beriman jika meninggalkan harta untuk ahli warisnya, dan kita nampak harta tersebut tak dimanfaatkan untuk buat benda yang baik, ya. So, yang pertama, harta yang halal didapatkan oleh seseorang dengan cara yang baik, maka itu adalah satu kebaikan. Artinya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan kepada Sa'ad, apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan, situ dah bagian dari kebaikan itu sendiri. Ya, artinya mereka terus dapatkan harta dari jalan yang halal. Orang yang dah dapat harta dari jalan yang halal, boleh jadi dia membuat dia tak terfikir lagi untuk cari harta dari jalan yang haram. Jika itu, maka itu sudah cukup dikira sebagai satu kebaikan. Ya, semula mungkin dia berpikir nak cari duit dengan cara yang haram, tapi ternyata dia dapat dari situ. Apa yang dulu dia pikirkan untuk cari duit dari jalan yang haram, dia tinggalkan. Berarti warisan tadi, harta warisan tadi jadi jalan kebaikan untuk anak-anak tadi. Yang semula mereka masa nak buka usaha dulu banyak pikir benda-benda yang haram, sekarang dapat dari jalan yang halal, maka itu satu nilai kebaikan bagi si mati yang artinya memberikan kecukupan kepada seseorang dengan perkara yang halal, sehingga mereka tidak perlu melakukan perkara yang haram. Daripada muda jadi buat cari rezeki dengan cara yang tak betul. Ya. Tapi dia dah punya kesedaran. Okey. Apa jadi dengan harta benda yang dulu? Okey. Harta benda yang dihimpunkan dengan cara yang haram. Di sini pun dah tak tahu mana satu. Okey. Jika harta dihimpunkan dengan cara yang haram, perhatikan. Jika ada hak orang lain, maka yang menjadi hak orang lain itu bukan harta dia. Artinya dia dapatkan dari jalan yang haram karena menipu, karena mencuri, karena merompak. Maka semua itu bukan harta milik dia. Ya, maka dia mesti keluarkan semua beserta dengan semua keuntungan yang dia dapat dari situ. Sebab semua itu bukan milik dia. Tapi dia buat kerja yang halal. Tapi ada sekali, dua kali, sewaktu dua waktu dia menipu, ya, dia ambil duit orang. Jika dia masih tahu siapa yang dia tipu, masih tahu siapa yang dia curi, dia ambil duitnya, maka dia wajib kembalikan kepada orang itu. Atau dia minta maaf, minta keikhlasan. Jika tidak, maka tetap dikira sebagai duit yang haram. Jika sudah tidak tahu, maka tiada jalan lain melainkan keluarkan semua harta yang diambil dari jalan itu sahaja, karena itu bukan milik dia. Yang kalau sekarang mungkin ada kemudahan datang ke lembaga zakat, dia ada pengagihan penyaluran untuk perkara tersebut. Ya, boleh disalurkan ke sana. Jika tidak, maka itu bukan harta milik kita yang wajib dikeluarkan dari kumpulan harta kita. Itu jika itu keadaan banyak orang. Ya, artinya mustahil semua harta didapatkan dari jalan yang haram. Tapi sekarang keadaannya diambil dari jalan yang haram, tapi tidak melibatkan hak orang lain. Diambil dari jalan yang haram, tapi tidak melibatkan hak orang lain. Dia dapat duit dari berjudi. Dia dapat duit dari berjudi. Duit itu adalah haram.
Ya. Tapi satu masa ketika dia dah bertaubat, dia tidak ada hak, dia ada tuntutan apapun untuk memulangkan duit itu kepada siapa. Ya. So apa yang dulu telah berlalu, sekarang dia memulakan hidup baru, mulakan hidup baru. Harta tersebut adalah milik, harta tersebut adalah milik dia. Kalau dia ada sifat wara, dia nak keluarkan semua harta itu dan memulakan satu kehidupan yang baru dari zero lagi, itu yang terbaik. Tapi sekarang harta tersebut tak ada sesiapa pun yang menuntutnya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kita tengok ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita semua tahu dulu bahwa perkataan la dia bermaksud benar-benar, dia adalah perkataan yang digunakan untuk menegaskan huruf la. La. La tanpa alif dia artinya benar-benar, ya. Benar, benar-benar. Ya, sesungguhnya, sungguh. Dia perkataan yang fungsinya untuk menegaskan. Oke? Ayat ini sama seperti banyak ungkapan dalam bahasa Arab. Jika kita terjemahkan perkata, kemudian kita terjemahkan ikut susunan bahasa Melayu, kita tak faham makna. Sama seperti ayat di atas, meskipun ayat di atas mungkin kita boleh faham jika kita terjemahkan ikut susunan Melayu, dan tidak berfaedah hartanya apabila dia terjerumus, ini masih boleh difahami. Tapi yang ini, jika kita terjemahkan perkata, maka agak tak mudah untuk kita fahami. Sesungguhnya ke atas kami benar-benar memberi petunjuk. Sesungguhnya ke atas kami benar-benar tak memiliki makna yang tepat kalau diterjemahkan perkata. Wa inna dan sesungguhnya, lana milik kami, la sama tadi artinya benar-benar. Artinya tidak. Iya. So la artinya benar-benar, la jika kita panjangkan artinya tidak. Oke. Okay. Inna alaina lal huda. Ya. Kalau kita terjemahkan berarti sesungguhnya benar-benar tugas kami adalah memberikan petunjuk. So benar-benar kita letakkan di depan dalam terjemahan bahasa Melayu untuk lebih memudahkan kita memahaminya. Tapi susunan dalam bahasa Arab dia letak di sini. Inna alaina lal huda. Petunjuk al huda. Ini yang selalu kita ulang. Kita jelaskan bahwa ada dua bentuk petunjuk. Huda ataupun hidayah. Ada dua bentuk petunjuk yang selalu kita ulang. Yang pertama dinamakan sebagai irsyad, yang kedua adalah taufiq. Irsyad, huda, yang pertama huda, ini hidayah. Huda dengan ataupun hidayah, dia ada dua bentuk. Ini selalu kita ulang, yang pertama dinamakan irsyad, yang kedua adalah taufiq. Irsyad artinya ilmu, petunjuk jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua manusia dengan cara dan jalan yang berbeza. Irsyad adalah petunjuk jalan, bimbingan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua manusia. Allah berikannya dengan cara yang berbeza. Ada manusia yang Allah berikan irsyad melalui rasul yang Allah kirimkan, Allah utuskan kepadanya. Ada yang Allah berikan irsyad melalui sahabat yang belajar kepada rasul. Ada yang mendapatkan irsyad melalui mak bapak. Ada yang melalui kawan, ada yang melalui dengar ceramah, ada yang melalui peristiwa yang dia saksikan
ada yang melalui penyakit, kemalangan, ada yang melalui buku yang dia baca, yaitu irsyad, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, petunjuk jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Dan yang pertama, irsyad yang pertama Allah berikan kepada manusia adalah akal dan fitrahnya. Itu ada pada diri semua manusia. Dari situ dia kena gunakan masing-masing. Dan taufik, kita semua dah tahu, ia adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk melakukan amal kebaikan. Taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan amal kebaikan. Kemudahan untuk yang Allah berikan bagi seorang untuk melakukan amal kebaikan. So dia dah tahu benda itu baik. Dia tahu benda itu baik dan dia berkeinginan untuk melakukan benda baik itu. Maka dia mulakan perbuatan tersebut dan mudah dia laksanakannya. So dia bangun untuk sholat, badan sehat, tak ada kesusahan apapun. So itu dinamakan sebagai taufik. Allah berikan kemudahan kepada seseorang untuk melakukan amal kebaikan. Irsyad. Makna asal dari irsyad adalah bimbingan. Bimbingan. Irsyad, bimbingan ataupun panduan. Arsyada. Arsyada yursyidu. Lawan dari taufik adalah khuzlan. Khuzlan yang hari itu. Khuzlan minggu lepas. Jadi maknanya kalau orang yang dia, tidak diberikan kemudahan, justru diberikan artinya diberikan kemudahan tapi bukan untuk buat benda baik, diberikan kemudahan untuk buat benda yang buruk, dinamakan mendapatkan khuzlan. Ya. Inna alaina lal huda. So di sini Allah menyatakan bahwa memberikan petunjuk adalah tugas kami. Memberikan petunjuk adalah tugas kami. Maka Allah berikan kepada semua manusia irsyad dengan jalan-jalan yang berbeza. Yang irsyad bentuk paling asasnya adalah akal dan fitrah manusia. Itu irsyad yang Allah berikan kepada semua manusia. Semua manusia yang berakal, Allah Subhanahu wa taala berikan akal dan fitrah sebagai bentuk petunjuk yang paling asas. Yang dari situlah dia gunakan untuk dapatkan petunjuk-petunjuk yang lain. Maka semua manusia dapat ini. Semua manusia yang tertakluk kepada perintah Allah, semua dapat irsyad ini. Selain dari ini, apabila mereka dah dapat irsyad, maka selanjutnya mereka akan mendapatkan taufik. So, dapat ilmu dahulu, baru kemudian dapat kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya, betul. Betul. Selepas mereka memilih petunjuk yang Allah berikan di sini, baru mereka akan dapatkan taufik. Taufik tidak akan didapatkan oleh orang yang menolak petunjuk dari Allah. Taufik tidak akan didapatkan oleh seseorang yang telah diberikan irsyad oleh Allah tetapi dia menolaknya. Betul. Iya. Betul. Betul. Ya. Untuk kita memahami ini,
Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti, untuk melalui jalan kami, maka akan kami berikan kepada mereka petunjuk jalan. Iya, kita kena melalui jalan itu dulu, baru kita dapatkan taufik kemudahan. Ya, kita ambil contoh misalnya, ini berkaitan dengan sholat. Ya, kita berbicara tentang masyarakat Muslim, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah, irsyad berupa sholat. Siapa yang menyampaikan petunjuk Allah tentang kewajiban sholat ini kepada dia? Yang pertama emak bapak. Dah sejak kecil mulut tak henti-henti cakap tentang sholat. Lepas itu guru di sekolah, ya. Kemudian kadang dia pergi sholat Jumat dengar perintah dari Al-Khatib untuk sholat, untuk mendirikan sholat. Maka kadang pun ada buku yang dia baca, kadang dia dengar ceramah di TV ke apa. So, petunjuk irsyad kepada orang tadi tentang sholat dah sampai ke belum? Sudah sampai atau belum? Sudah sampai. Ya. Sampai masuk ke dalam telinga. Jika dia tidak memulakan langkah untuk ambil air wudhu, untuk pergi ke masjid, dia tak akan dapat taufik. Ya. Berarti ini sudah sampai, dia memerlukan langkah dari orang tadi untuk memulakan perbuatan tadi, baru dia akan rasa susah atau tidak. Ini hidayah. This is hidayah. So kalau dalam kajian ini, so taufik is a part of hidayah. Yeah. So Ustaz, when I choose, what is that called? Betul? Kalau saya memilih. Ketika saya memilih untuk sesuatu perkara dinamakan azam. Azam. Ya. Yeah. Maaf, pilihan itu sendiri dinamakan ikhtiar. Pilihan itu sendiri dinamakan ikhtiar. Kemudian jika dah kuat pilihan itu untuk kita lakukan, ianya dinamakan sebagai azam. Azmun. Azm. Okay. So, berarti, contoh ni, seberarti dia dah sekarang dah memilih untuk sholat dan dia melangkahkan kaki untuk sholat. Jika tiba-tiba dia lumpuh sebab nak sholat, so itu berarti mungkin dikatakan memang artinya dia dipersulit untuk buat baik. Tapi tidak akan macam itu, ya. Mesti akan orang nak buat baik, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan taufik. Cuma terkadang keadaannya dia dapat irsyad tapi tidak ingin mempelajari tentang sesuatu kemudahan itu, ya, yang menyebabkan dia rasa susah padahal benda itu mudah, ya. So ada orang tak sholat sebab saya tak boleh wudu. Maksudnya tangan saya ini jika kena air sakit. So, padahal bagian yang sakit itu tak perlu kenakan air, bagian yang lain kenakan air contohnya. So, dia tak tahu tentang ilmu itu, maka dia rasa susah. Ya. So, perkara ini, so, irsyad sentiasa mendahului taufik. Ia kita dapatkan, kemudian mesti ada usaha dari manusia untuk melakukannya, untuk menyempurnakannya, untuk mendapatkannya, baru di situ dia akan mendapatkan apa yang kita namakan sebagai taufik. So, kalau orang tak boleh nak buat sesuatu kebaikan, dia macam mental block lah, ada apa-apa lah, excuse ke apa-apa dia lah, itu lah yang dikatakan tiba bisikan syaitan ataupun sendiri. Betul. Ataupun yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lepas yang dinamakan sebagai khuzlan, ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia bukan untuk buat benda baik, untuk buat benda yang tak baik saja mudah, ya. So artinya jika dia ada ajakan untuk buat benda yang tak baik,
semangat dan kuat untuk buat benda itu. Tapi jika ada ajakan untuk buat benda baik, dia rasa berat. Ya, sebab irsyad yang telah dia dapatkan dia tidak gunakan dalam kehidupan. Ya, betul. Itu adalah taufik. Itu adalah taufik. Jika kita melangkah satu langkah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Ida alaina lal huda. Ini dah sering kita sebutkan perkataan kami di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Allah. Masuk asalnya adalah pengagungan Allah. Ataupun pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada malaikat atau manusia untuk melakukan tugasannya. Inna alaina lal huda. Wa inna lana, dan sesungguhnya milik kami. Kami sama seperti kefahaman kita di situ. Lal akhirah. Sesungguhnya benar-benar milik kami kehidupan akhirat dan kehidupan pertama. Ya. Perkataan al-akhirah terkadang lawan dia adalah dunia, fid dunia wal akhirah, ataupun perkataan akhirah terkadang lawan dia adalah al-ula. So di sini al-akhirah adalah kata sifat, maka perlu kita mengetahui perkataan apa yang disifatkan dengan akhirat. Maka di sini kita tulis perkataan kehidupan. Ya, al-hayah al-akhirah dengan al-hayah al-ula, kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia, kehidupan pertama. So ini yang pertama menegaskan kepada apa yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami lillahi adalah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya atau hanya kepadanya raji'un, kembali pulang. So di sini inna lillahi makna dia sama dengan wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya milik Allah semua kehidupan di akhirat, semua kehidupan di dunia. Ya. So ini makna yang paling zahir dari ayat ini. Semua adalah milik Allah. Apa yang ada di dunia, apa yang ada di akhirat, semua adalah milik Allah. Tapi perkataan akhirat al-akhirah dengan perkataan ula, seperti yang tadi kita sebutkan, ia adalah kata sifat yang di sini kita tafsirkan sebagai sifat untuk kehidupan, kehidupan akhirat dan kehidupan pertama, yaitu kehidupan dunia. Tapi kehidupan manusia itu sendiri di dunia ada masa awal, ada masa akhir. Ada al-ula, ada al-akhirah. Ada kehidupan masa awal, masa kanak-kanak, masa dia remaja. Ada kehidupan masa akhir, masa dia dewasa sehingga dia mati. Jika kita tafsirkan perkataan al-akhirah dan al-ula dengan maksud perjalanan kehidupan manusia di dunia sahaja, kehidupan pertama dan kehidupan terakhir, maka perkataan lana boleh kita fahami dengan maksud untuk kami. Untuk kami. Untuk, atau kita boleh terjemahkan kerana. Untuk kami. Kami di sini maksudnya adalah Allah. Sebagai bentuk pengagungan, Allah menggunakan perkataan kami, bukan maksud Allah banyak. Tapi biasa di dalam bahasa Arab, meskipun satu
ketika dia adalah mulia, dia adalah diagungkan, maka dia boleh menggunakan perkataan kami untuk dirinya sendiri. Bagaimana pula kita artikan kerana ataupun untuk? Dalam ungkapan kita sehari-hari, kita sering mengucapkan perkataan lillahi ta'ala. Arti ta'ala maha agung, maha tinggi. Lillahi artinya untuk Allah, kerana Allah. Saya melakukan ini lillah, saya melakukan ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah. Seperkataan li boleh bermaksud untuk. Maka jika al-akhirah dengan al-ula kita tafsirkan sebagai perjalanan kehidupan manusia di dunia, di mana kehidupan ada awal, ada akhir, maka semua kehidupan kita ini adalah untuk Allah. So ayatnya difahami dengan tafsiran yang pertama tadi, semua milik Allah, dunia dan akhirat. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, semua kehidupan kita, kehidupan awal kita, kehidupan akhir kita, semua adalah untuk Allah. So pengajaran dari tafsiran yang kedua ini adalah semua amal perbuatan yang manusia lakukan patut manusia lakukan untuk Allah. Kita akan tulis pengajaran itu. Kedua pengajaran dari wa inna lana lal akhirata wal ula. Pengajaran yang pertama tadi kita sebutkan, dunia dan akhirat adalah milik Allah. Dunia dan akhirat adalah milik Allah. Dan uniknya nih, di antara perkara yang sangat penting berkaitan dengan ini, jika kita ya dengan seseorang yang kita muliakan, kita hormati, kita takuti, ketika kita ada hajat kepada dia, selalunya kita akan hadkan kepada apa yang kita perlukan. Ya, kita malu untuk meminta yang lebih. Jikapun ada di sini ada yang kenal dengan agung ke dengan sultan, ketika dia ada hajat, dia akan fokuskan kepada saya perlukan bantuan untuk membina ini, akan fokuskan kepada itu. Pada perkara yang dikira sedikit, tidak memberatkan dia. Tapi manusia kepada Allah, jika tahu konsep ini, dan bagi Allah semua adalah sama. Bagi Allah semua adalah sama. Artinya, langit dan bumi dengan satu ketul batu, nilainya sama di sisi Allah. Bukan, yang ini lebih besar maka lebih susah untuk membuatnya, yang ini kecil maka lebih mudah. Tidak. Semua sama bagi Allah. Maka ketika manusia meminta akhirat, meskipun dia rasa amalan saya sedikit, ya Allah, masukkanlah saya ke surga yang paling tinggi. Permintaan itu kepada Allah bukan benda yang salah. Sebab kita meminta kepada Allah yang bagi dia surga yang paling tinggi dengan benda yang paling kecil sama bagi Allah. Bagi kita benda itu berbeza. Maka kita, orang banyak rasa, amalan saya sedikit, tak apalah dapat surga yang paling rendah pun tak apa. Itu jika kita mintanya kepada manusia, yang bagi manusia benda yang kecil mudah untuk dia buat, benda yang susah memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukannya. Tapi kita mintanya kepada Allah, dunia dan akhirat adalah milik Allah. Maka selagi itu milik Allah dan Allah boleh berikan kepada kita, maka mintalah. Ya, minta. Itu jika milah. Ya, ini pengajaran yang kedua. Segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan,
lakukanlah untuk Allah. Berkaitan dengan poin yang kedua ini, ya, dia ada dua cara, ada dua jalan untuk memudahkan kita melatih agar segala yang kita lakukan dalam kehidupan dilakukan untuk Allah. Ada dua cara untuk kita melatih ini. Cara yang pertama, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan mengucapkan bismillah. Segala perbuatan yang kita lakukan kita mulakan dengan bismillah untuk melatih kita agar perkara tersebut kita lakukan kerana Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segala perbuatan yang kita lakukan usahakan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah. Artinya contoh, makan. Makan perkara yang kita lakukan setiap hari. Ya. Kita makan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kiri, kita makan dengan kaki, semua sama masuk ke dalam mulut. Ya? Tapi akan menjadi satu ibadah kepada Allah jika kita tahu Rasulullah ajarkan kita untuk makan tangan kanan dan larang kita untuk makan dengan tangan kiri. Seberarti makan yang pada hakikatnya kita lakukan untuk dunia sejadi amalan yang kita lakukan kerana Allah. Betul? Itu makan saja. Sekarang kita nak masuk tandas. Masuk tandas. Nak masuk kaki kanan dulu ke, kaki kiri dulu ke, tangan dulu merangkak ke, kepala dulu kita. Sama masuk juga. Masuk ke dalam tandas. Tapi kalau kita mulakan dengan bismillah, dah bertukar jadi keadaan ibadah. Atau kita itu Rasulullah suruh kita untuk memulakan kaki kiri ketika masuk ke dalam tandas, kita lakukan itu sejadi benda tersebut wa innalana lal akhirata wal ula, kehidupan kita semuanya kita lakukan untuk Allah. Boleh dipahami? Sebagai poin yang kedua ini, segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita lakukan untuk Allah. So, caranya dua tadi, ini cara mudahnya. Cara untuk kita, mendidik diri kita, agar amalan yang kita lakukan boleh jadi untuk Allah adalah pertama, mulakan perbuatan yang kita lakukan dengan membaca bismillah. Dan yang kedua adalah segala perbuatan yang kita lakukan, kita kaitkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa panduan Rasulullah berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan itu. Dah selesai. Itu mudahnya, Kak. Kalau nak susahnya banyak. Semua nak buat, Ustaz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadani Allah. Wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ini ayat 11, 12, 13 dari surah Al-Lail. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqtiba ke i'tiba. Iqtiba.